seperti apa penampakan hantu setengah badan, ada juga penampakan hantu anak kecil yang pastinya bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri. Ini dia penampakan-penampakan yang sudah Mister Angga rangkum untuk kalian semua. Tekan jempol ke atas dan selamat menonton. Pernahkah kalian melihat penampakan hantu setengah badan? Atau penampakan hantu dengan anggota badan yang tidak lengkap? Buat kalian yang belum pernah melihatnya, mungkin video ini bisa membantu kalian untuk berimajinasi seperti apa wujud hantu setengah badan itu. Awalnya semua terlihat biasa saja, ada seekor kelinci di sana, dan keadaan di sekitarnya juga terlihat normal. Sampai akhirnya penampakan itu muncul. Bisa kalian bayangkan jika kalian melihat penampakan seperti itu secara langsung? Seseorang sedang memeriksa rekaman kamera bel pintunya. Ketika sedang melihat videonya, dia dibuat ketakutan setengah mati karena sesuatu yang ada di sana. Coba kalian perhatikan lebih dekat lagi. Itu terlihat seperti wajah yang mengawasi dan bersembunyi di balik pot bunga. Penampakan ini benar-benar menyeramkan. Saat merekam anaknya yang sedang menikmati konser musik di TV, tiba-tiba saja terlihat sosok lain yang berada di rumah. Padahal saat itu tidak ada orang lain di rumah, kecuali dua orang ini. Pemilik rumah ini sering merasakan ada anak kecil yang sering berlarian melewati kamarnya. Tapi dia tidak ambil pusing dengan kejadian itu. Sampai pada suatu malam, ketika hanya dia dan anaknya di dalam rumah, dia melihat penampakan yang sangat mengganggunya dalam video itu. Awalnya dia tidak menyadari ada penampakan yang terekam kameranya, sampai seorang temannya melihat videonya dan menemukan penampakan itu. Dan yang lebih meresahkan adalah ada suara anak kecil yang ikut terekam dalam videonya. Dan, Dan, look at Liza, go like this. Liza, hey, like this. Liza, look at, hey, hey. Liza, go like this. Seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Temannya tidak tahu apa yang dilakukannya. Kemudian dia mendekat dan melihat temannya sedang berinteraksi dengan sosok yang tak terlihat. Saat sedang berinteraksi, terlihat ada bayangan yang muncul di sudut ruangan. Apakah itu sosok tak kasat mata yang berusaha menampakkan wujudnya? ¿Quieres hacer más daño?
Ay, Diosito lindo. Seorang ayah membawa anak dan istrinya pergi ke taman hiburan. Awalnya mereka sangat menikmati liburan ini. Tetapi anehnya, ketika mereka tiba di rumah, sang anak mengatakan kepada ayahnya jika dia takut untuk kembali ke taman hiburan itu. Bukan takut dengan wahana di sana, tapi dia takut dengan sesuatu yang lain. Sampai sang ayah melihat kembali rekaman liburan mereka, dan akhirnya dia menemukan kejadian aneh dalam rekaman liburan itu, sehingga dia mengerti apa yang membuat anaknya takut untuk kembali ke tempat itu. Sebelum mereka naik ke perahu, ayahnya sempat merekam perahu itu dari atas bangunan, dan penampakan yang sama ternyata terekam juga di sini. Apakah ini tangan yang sama dengan tangan yang terekam di dalam perahu? Mengapa hantu itu seperti mengikuti keluarga ini? Tidak ada yang tahu mengapa dan apa yang diinginkan hantu itu. Kejadian ini direkam pada tahun 2018. Sekelompok orang sedang menikmati wisata tubing di sebuah kanal. Saat mereka sedang asik merekam, kejadian menyeramkan berhasil tertangkap kamera. Diketahui pernah ada seseorang yang tenggelam dan meninggal dunia di kanal tersebut. Kejadian itu terjadi 5 tahun sebelumnya. Saat mereka merekam video ini, mereka tidak menyadari ada penampakan yang berhasil terekam kameranya. Seperti ini penampakan yang ada di kanal itu. Seorang wanita sedang menyanyikan sebuah lagu saat video mulai direkam. Sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul di belakang wanita itu. Entah ini asli atau palsu, tapi rekaman ini lumayan bikin merinding, guys. Menurut kalian ini asli atau palsu? Nah, itu dia guys, video hantu terbaik yang sudah kalian lihat. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai menit akhir guys. Semoga kalian tidak ketakutan. Sampai ketemu di video selanjutnya.